Sekejap. Bagi korang yang nak tengok video ni, aku harap korang, bagi korang ialah fans kepada Ohami dan Yopare. Aku harap korang maafkan aku sebab aku ada kaitkan diorang dalam video aku ni sedikit lah. Tak banyak sangat kot, sedikit je. Dan aku takut korang macam tak boleh maafkan aku ke, korang marah aku ke, korang apa-apa dengan aku. Aku tak maaf sebelum mulakan video ni. Aku harap korang enjoy dan janganlah bersedih hati ya, kerana aku terkaitkan dengan YouTuber korang favourite. Dan sorry sangat-sangat. Dan aku betul-betul minta maaf, sejuta maaf. Sebab YouTuber yang aku nak kaitkan ni memang subscriber diorang tinggi-tinggi. Memang ramai orang dah kenal. So aku harap korang enjoy. So let's start the video. Berub hati, what's poppin? Okay guys, inilah video yang saya akan menggelarkan saya punya subscriber ialah Hatim. Hateam ni. Ni Hatim. Dan hari ni aku nak tunjuklah handphone yang pernah di anak tiri kan, iaitu dari Oppo lah. Oppo lah. Muhammad Ashraqim bin Luqman. Ni ada handphone ni, Oppo AJS. Aku tak tahu lah dia pernah di anak tiri kan ke tak. Sebab aku tak, aku cari kat YouTube dia punya iklan ni, susah jumpa babe. Dah harga dia dulu aku beli yang waktu first lah dia keluar, aku beli dalam 600 tu, 699. Dan kat sini dah tulis kat sini Oppo A3s, bigger battery, dual camera ni lah handphone dia. Muhammad Ashraqim bin Luqman. Ni ialah Oppo punya tulisan kosong, Oppo punya tulisan lagi. Dan ni dia punya information tentang phone yang kita akan dapat lah. Sebab jom lah kita buka je. Seiring berjalannya waktu. Okey dah. Muhammad Ashraqim bin Luqman. Ni handphone tulisan Oppo. Ip, jangan tengok dulu. Kita tunjuk cacu. Sorry lah yang kat situ, yang kat situ ada macam diorang buat kerja. Muhammad Ashraqim bin Luqman. Kat sini ada tulisan Oppo Quick Guide. Oppo. Kat sini ada warranty card, korang tak boleh tengok. Kat sini ada important information guide, pun korang tak boleh tengok. Cikgu korang. Kat sini ada case. Sebab ni aku masukkan balik, so buruk gila. Dah lama dah ni aku tak lap ni. Dan menu kita boleh letak tepi dulu. Kepada yang belum subscribe, korang subscribe sebab aku ketunjuk handphone tu. Subscribe the sekarang. The biggest phone in Malaysian. Cikgu korang, ni lah dia handphone Oppo. Aku ni selalu beli handphone yang adik anak tiri kan lah. Tapi yang kalau Huawei aku tak, aku beli handphone yang tak adik anak tiri kan. Okay. Kalau bagi pendapat aku lah ya, bagi pendapat aku. Kalau kau tak sokong tak apa. Dia punya ni luar ni. Bila kau tengok-tengok balik macam iPhone babe, iPhone 10, iPhone 10, iPhone X. Tapi beza ni je, ni dengan ni. Kalau apa tu, kalau iPhone kan dia memanjang kan. Dan kalau korang tak, kalau yang ni memang akan berecap-ecap lah kalau korang pegang eh. Korang nak tahu macam ni, kalau korang tak nak ada berecap lah, korang tak nak, selalu kena lap tu kan. Pakailah casing. Aku pun antara orang-orang ni. Dan dia bila pakai casing, dia jadi bertahan nice. Dan jom kita open.
Wow. Ah, by the way, aku dah letak ni. Aku dah letak apa tu? Apa nama? Tempered glass. Yang ni yang pecah ni bukannya skrin dalam dia lah. Ni tempered glass eh. Cantik handphone. Dah kat sini dah terlupa apa tadi. Tring! 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 Taka toru bata tato ba. Apa kerja kot? Oh. Okay. Yang ni interface aku dah tukar. 100% aku dah tukar ni. Oh. Sorry, too bad deh. Kat sini korang akan nampak. Ya Allah. Yang ni aku tak tahu info aku kenapa jadi gila je ni. Okay, kat sini interface dia macam ni lah. Tak tahu kenapa kat belah batas je. Kenapa kat belah batas? Aku sekarang ni bukan kat belah batas. Serius aku kata. Aku ada ni game satu. Aku ada Foodpanda. Aku ada WPS Office. Aku ada game ni. Aku ada game Kamen Rider. Belah lah. Aku ada apa-apa lagi dah. Tersinggu semua kan. Dan jom kita. Aku tak sarankan korang tengok aku punya ni video. Aku punya gambar sebab ada muka aku itu. Dan jom kita tengok apa benda-benda yang perlu kita tengok lah. Dan sekarang kita akan pergi buat turun. Dan kita try lah. Yang ni video-video yang mau turun tu memang tak ada copyright langsung aku rasa ya. Aku rasa. Aku nak try. Sekejap. Aku akan terus buka video ni. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Zero Bug Copy. Tak apalah. Như các bạn cũng đã biết. Hidup bang, kapan? Aku akan cari lagi video lain. Kita akan buka lagi ni. Kita throwback zaman-zaman dulu, zaman 60-an. Sebab aku tak ada video lain, aku tak kau copyright je video lain. Copyright bahaya. Okay, video ni tak boleh zoom. Aku akan try buka video yang boleh zoom. Sekejap, aku try buka video yang boleh zoom lah. Ha ni, video ni contohnya. Sekejap, video ni boleh zoom. Ni kalau yang biasa, dan ni yang full screen. Tapi kalau yang video ni terlalu gelap, kau takkan nampak beza. Sama. Kalau korang nak aku review benda ni, like guys. InsyaAllah. Okay. Like kalau korang nak aku review benda tadi tu. Semua dah kaji mate, babe. Saya buka ni akaun dia bertiga ni. Tak boleh. Kita buka video ni lah. Paling latest lah. Ha ni. Ni kalau untuk korang zoom.
ni ukuran zoom kalau korang nak tak memang tak akan memuaskan korang sebab dia takkan full. Dia takkan, korang takkan nampak video tu full lah. Lagi kalau video tu memang nampak penuh, then korang takkan nampak penuh. Kalau korang nak aku review handphone ni, aku sendiri ni, aku pun guna handphone Huawei ni. Kalau korang tengok, korang boleh lah like video ni sebanyak-banyaknya. Jauh sikit. Tak fokus. Okay. Sebab dekat sana ada je macam ni. Tak dulu. Okay, dia dah fokus. Okay, aku dah buka semua video-video tu dan aku tahu apa beza dia. Dan next tu, aku akan try buka surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. 'Allamahu al-bayan. Okay, aku nak hormat tapi aku terpaksa tutup dulu sebab aku nak cakap. Okay, dia punya sound memang tak boleh dinafikan boleh tahan baik tapi aku tak tahulah suara yang handphone yang support Dolby Atmos macam ni kan. Dan aku akan try pakai ini pula. Try camera dia. Aku try yang bertekstur. Sekejap, sabar. Handphone dalam gambar dalam handphone Oppo ni memang tak dapat dinafikan boleh tahan baik. Sebab handphone Oppo ni memang banyak sangat handphone-handphone dia yang mengutamakan kamera. Mana taknya, sebab kalau yang gambar yang aku tunjuk ni pun boleh tahan cantik kalau korang tengok lah, kalau aku ada edit. Tapi by the way, dalam banyak-banyak gambar, tekstur dia, dalam banyak tu, pada akulah. Sebab aku ni bukannya pakar kamera sangat. Aku ni cuma just buat video je. Gambar dia adalah gambar terkeren dalam handphone-handphone yang aku ada. Tak ada terkeren sangat, nombor 2 terkeren sebab aku ada Huawei. Cik gora-gora. Kita jangan curhat kat situ. Dan aku nak bagi tahu kat korang, handphone Oppo ni, harga dia buat masa sekarang dah turun seturun-turunnya guys. So rugi kalau korang tak beli handphone kamera sebaik Oppo ni dengan harga yang murah. So saya kata handphone kamera dia baik, mana nak jumpa handphone yang beratus tak sampai beribu, bawah RM600 kau boleh beli ni. Susah kau nak jumpa handphone macam tu. Okay guys, sampai di sini dulu video untuk kali ni. Harap korang enjoy. Korang tekan tombol subscribe, korang tekan tombol like semua. Harap korang enjoy dengan video ni. See you the next video. You got to boost.